Jawatankuasa Pemilihan UMNO JPU akan menjalankan pemilihan semula ke atas mana-mana bahagian termasuk sayap parti itu yang berdepan masalah termasuk dibatalkan atau digantung keputusan. Menurut Presiden UMNO Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi, penelitian kepada sesuatu masalah di peringkat bahagian dan sayap dilakukan JPU dan beliau sudah berbincang dengan pengerusi JPU Tan Sri Syahri Samad berhubung perkara berkenaan. Saya terima laporan itu dan saya juga tengok video tu ya. Cawan-cawan yang ada, bahagian-bahagian yang ada masalah macam itu saya berbincang dengan pengurusi yang terpaksa pemilih. Kita sama ada kita batalkan dengan mengadakan pemilihan semula. Jadi memang mana-mana parti politik pun ada berlaku begitu. Ya. Bukan artinya kita menyokong tindakan itu, tidaklah. Artinya saya sendiri yakin dengan JPU ini, yakin. Ya. Dan tiap-tiap pemilihan di bahagian itu ada wakil-wakil JPU di sana. Ya. Dan mereka memantau dan laporan-laporan sebenar itu dihantar ke pihak JPU pusat untuk kita lakukan penelitian dan siasatan dan selepas itu jika kes-kes itu memerlukan rujukan kepada lembaga disiplin maka tindakan disiplin dilakukan. Jika tidak maka tindakannya adalah pembatalan dan diadakan pemilihan satu agenda tadi iaitu pemilihan ataupun pengundian di tempat itu. Tapi setakat ini tidak lebih daripada 5% kes yang berat ataupun ringan. Tapi aduan-aduan yang kita terima itu setelah kita berjumpa dengan pengadu dan pihak yang diadu, banyak yang telah kita selesaikan, aduan itu telah ditarik dan mereka menerima keputusan yang telah dibuat oleh para perwakilan. Beliau sebelum itu melawat petugas media yang membuat liputan keputusan pemilihan UMNO di Menara Dato' On. Dalam pada itu, Zahid yang juga timbalan Perdana Menteri berkata permasalahan pemilihan di bahagian dan sayap tidak melebihi 5%. Sementara itu, beliau memberitahu berpuas hati dengan sesi pemilihan jawatankuasa parti yang diadakan bagi sesi 2023-2026.